Baiklah, pada hari ini saya hendak menunjukkan bagaimana RPH boleh dibina menggunakan MIW yang telah sedia ada. Bermakna MIW itu kita masih menggunakan lagi tajuk ataupun perkara yang sama di dalam perkara-perkara yang telah kita senaraikan, cuma kita akan membuat ataupun menyediakan RPH yang baru untuk minggu ini. Jadi untuk itu, kita buka rekod dan kita cari MIW yang ingin kita salin. Contohnya saya nak gunakan sains tahun 2 ini. Jadi saya pastikan dia berada dalam lingkungan yang saya nak pilih, MIW yang kita nak pilih. Ini RPH minggu lalu yang saya gunakan. Ini MIW yang saya nak gunakan tetapi akan menggunakan RPH yang baru. Jadi kita salin, power salin. Dan kita ubah minggu, iaitu hari minggu 15 sampai Jumaat 19, okay, dan kita salin. Kemudian tutup. Kemudian kita buka rekod semula. Kita buka rekod. Okey, ini yang atas sekali telah ada yang kita salin tadi. Ini ialah sains tahun 2 yang kita salin tadi. Okey. Kita akan buka ini sebab kita akan hapuskan RPH yang ada di dalam MIW ini. RPH ni ada di tepi ni ya. Okey, bila kita buka, RPH ni ada di tepi ni. Okey, tarik bawah. Okey, nampak? RPH ni telah ada. Maka kita akan hapuskan RPH. Hapuskan RPH. Tanya sah, sila sahkan. Ya, hapus. Dan kita tutup. Okey. Kalau tengok saya punya MIW ini masih ada lagi RPH di tepi. Semua RPH ini kita akan hapuskan sebab kita akan buat ke minggu baru. Okey, kita buka yang ini. Okey, boleh cikgu buka. Cikgu akan tengok ada lagi RPH di sini. Cikgu hapus RPH. Sahkan. Tutup. Okey. Turun bawah. Saya masih ada satu lagi di sini. Okey, cikgu semak saja. Sebelah MIW ni selagi ada, itu bermakna RPH cikgu masih ada. Nampak? Okey. Hapus. RPH. Sah hapus. Tutup. Okey. Bila cikgu turun bawah, cikgu tengok ada MIW sahaja, maka MIW ini telah sedia cikgu gunakan untuk minggu ini dan cikgu hanya perlu cipta RPH. Jadi, sebelum cikgu cipta RPH, sila pastikan di atas tekan kelas yang cikgu ajar 2 bestari. Kalau cikgu tak pilih kelas ini, RPH cikgu mungkin akan ada masalah. Jadi pastikan tarikh kita dah betul yang kita masukkan tadi. Maka kita akan turun cipta RPH. Maka cikgu masukkanlah semula tarikh cikgu mengajar minggu itu berapa hari bulan. Macam contoh saya 16 Februari. Kemudian masukkan waktu. Okey. Contoh saya pukul 8. Okey, hingga pukul 9. Okey, kemudian cikgu type lah di bawah apa semua perkara berkaitan dengan rancangan pelajaran cikgu untuk hari tersebut. Kemudian cikgu akan savekan. Okey, cikgu akan setelah cikgu siap sediakan semua, cikgu akan pastikan simpan RPH. Simpan RPH dan cikgu akan kembali ke model. Bila cikgu buka rekod cikgu, okey, cikgu buka rekod cikgu, maka cikgu punya MIW sini telah ada dan RPH cikgu akan ada. Tapi saya tak type lagi tadi, saya tidak naik, saya hanya menunjukkan. Maka kalau cikgu tengok, ini MIW saya tadi, saya masukkan. Okey, tarikh Selasa 16 hari bulan. 8.
8 pagi sampai 9 pagi, ini MIW saya dan RPH saya kosong. Sebab saya tadi menunjukkan bagaimana hendak menukar RPH dengan hanya menggunakan MIW yang sama. Jadi di bawah ni kalau cikgu tengok, MIW cikgu ada dan RPH cikgu ada. Ini ialah RPH cikgu untuk 16 hari bulan Februari pukul 8 pagi. Dan setelah siap, bolehlah cikgu hantar untuk pengesahan guru besar ataupun pengetu cikgu. Okey, itu saja bagaimana kita membuat RPH dengan mudah dengan menggunakan MIW minggu lepas kerana kita masih lagi menggunakan MIW yang sama, iaitu tajuk yang sama tetapi menggunakan kemahiran yang berbeza. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.